Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau sedikit bercerita pengalaman saya, bagaimana saya mengatasi klaim hak cipta atau copyright. Kalian merasa nggak sih sudah capek-capek bikin video, ngedit, rekaman, main gitar, main alat yang kita pakai, tapi nyata-nyatanya pada saat kita upload ternyata kena klaim hak cipta, kena copyright. Jadi kasus saya di sini cover lagu ya teman-teman, cover lagu sekaligus berbagi chord gitar. Nah di situ saya kena klaim hak cipta. Saya merasa ya memang sedih sih, karena pada saat saya recording, pada saat saya rekaman, saya menggunakan gitar sendiri, saya menggunakan alat-alat sendiri tanpa menggunakan musik dari video lain atau instrumen lain. Ini benar-benar real, saya menggunakan alat-alat sendiri dan suara sendiri, tapi tetap juga kena klaim hak cipta. Di situ sempat saya down, apakah saya harus lanjut atau bagaimana. Semangat dalam ber-YouTube saya tuh langsung turun ketika muncul kata-kata klaim hak cipta atau copyright itu. Tetapi saya berpikir ini adalah proses, saya harus menjalaninya, saya harus mencari cara gimana cara mengatasi hal tersebut. Beberapa cara saya coba terus, dan akhirnya saya dapat satu cara yang betul-betul berhasil teman-teman. Dan setelah saya lakukan itu, betul-betul juga sudah tidak ada tulisan copyright lagi atau klaim hak cipta di dashboard YouTube saya. Teman-teman mohon untuk selalu support channel saya, karena dengan kalian dukung channel saya, membuat saya semangat selalu dalam berkarya, memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu cara saya mengatasi klaim hak cipta dan copyright, ini berhasil 100%. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Langsung saja kita coba video saya yang sempat kena copyright ya teman-teman, sebagai sampel video. Nah di sini juga saya menggunakan channel saya yang lain ya, karena di channel utama saya sudah mengupload video ini, hasil saya perbaiki dari klaim hak cipta tersebut. Kita tulis saja judulnya video baru. Oke, langsung upload aja. Diatur pribadi ya teman-teman, supaya tidak terpublikasi. Kita upload saja. Nah, ini videonya sudah terupload ya teman-teman, secara privasi atau privat. Langsung saja kita ke dashboard YouTube ya. Nah, coba dilihat teman-teman, ini ada klaim hak cipta ya. Sebenarnya ada beberapa cara di sini untuk mengatasinya yang biasa orang-orang lakukan. Coba kita lihat caranya ya. Di sini ada tindakan dengan trim segment atau memotong, ganti lagu, atau nonaktifkan suara lagu. Nah, tapi kalau kita trim segment, ganti lagu ataupun nonaktifkan suara lagu kan aneh, apalagi kalau video cover lagu. Nah, di sini konten saya tuh ditemukan di menit 1 detik 11 sampai menit 2 detik 26. Nah, di sini tidak terdampak ya untuk channel YouTube kita, cuman tidak bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya sudah menemukan cara
Di sini langsung kita lihat saja ya. Di menit saya kena klaim, kita putar dulu. Nah, intinya di situ di menit 1 sampai menit 2 itu saya kena klaim hak cipta. Di sini ada pemilik hak ciptanya ya. Nah, cara saya mengatasinya itu dengan cara mengedit videonya di menit ke 1 lebih 11 sampai menit 2 lebih 26, sekitaran segitu. Saya edit di KineMaster. Langsung saja kita ke aplikasi KineMaster ya. Coba kita lihat ya, tadi kan di menit 1 lewat 11 ya, sampai menit 2 lewat 26. Nah, di sini saya cut ini, saya trim di bagian tersebut. Saya aturnya di menit 1 lewat 9 nah, biar nggak terlalu rapat dengan detik 11 ya. Nah, cara saya di sini adalah menambahkan backsound ya di pilihan yang ini. Nah, ini adalah video saya setelah saya perbaiki karena klaim hak cipta itu, saya tambahkan backsound teman-teman ya. Backsound di sini saya berpuisi dari lirik lagu Hello di antara bintang ini. Saya tambahkan puisi. Saya berpuisi di situ. Coba kita dengarkan ya. Maafkan aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu dan meragukanmu. Tersadar aku bila kau. Nah, intinya saya nambahkan puisi ya teman-teman, saya jadikan puisi lagi lirik lagu ini sampai ke menit 2 lewat 27 ini teman-teman. Nah, selain saya tambahkan backsound puisi, saya atur juga volumenya ini teman-teman. Saya atur volumenya, saya kurangin jadi 20% saja. Jadi istilahnya dia tenggelam dengan backsound puisi tadi. Nah, di sini file ini sudah saya export, sudah saya simpan ya teman-teman. Nanti kita coba untuk upload lagi, apakah tetap ada klaim hak cipta setelah ditambahkan backsound puisi dan pengurangan volume ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi YouTube lagi untuk mengupload ya teman-teman. Ini adalah video yang sudah saya perbaiki, saya sudah tambahkan backsound puisi dan pengurangan volumenya di menit 1 lewat 9 dan menit 2 lewat 27 tadi ya teman-teman. Langsung saja kita upload. Kasih judul yang berbeda juga, baru video. Kita coba upload ya. Langsung upload saja. Ini isinya sama ya teman-teman. Cuman perbedaannya tadi di situ, saya tambahkan backsound, saya berpuisi dan pengurangan volumenya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah terupload ya teman-teman. Judulnya tadi kan baru video. Nanti kita cek lagi di dashboard YouTube. Oke, langsung kita ke dashboard YouTube ya. Ke dashboard YouTube, kita refresh dulu. Tadang. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Di bagian pembatasan sudah tidak ada klaim hak cipta lagi. Nah, ini karena
saya sudah nambahkan backsound puisi dan saya kurangin volumenya. Coba dilihat juga nih, menitnya sama kan, menitnya 3 menit 57, di atas juga 3 menit 57. Yang membedakan hanya itu tadi, penambahan backsound. Jadi intinya, poin pentingnya di situ teman-teman ya, kalau kalian mau bebas copyright atau klaim hak cipta, kalian harus berkreasi, entah itu kalian nambahkan efek-efek suara tertentu, ataupun kalian matikan volumenya atau seperti apa, atau dengan cara saya, apalagi yang cover lagu bisa dengan nambahkan puisi. Jadi suara utamanya tenggelam dengan puisi kita. Nah, begitulah cara saya mengatasi klaim hak cipta atau copyright. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian tidak mengalami hal yang sama lagi ke depannya. Dan kalian bisa praktekkan cara yang saya sudah lakukan ini, karena cara ini benar-benar berhasil. Dan sukses buat kita semua, sukses dalam berkreasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share video ini jika kalian suka. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.